So okay gang, say lah kalau korang pergi bike wash ataupun car wash mana-mana kan, so korang make sure kalau boleh lah, walaupun dia orang tak suka ke apa, pesan kat dia orang kalau boleh tak nak pakai chemical lah, chemical untuk cuci minyak rantai ni dekat dekat rim korang. Kalau boleh just pakai sabun je, sebab benda ni akan, biasanya benda ni akan terjadi lah. So dia akan makan cat dekat rim korang lah. So option lain untuk repair ni is either korang tukar rim baru ataupun korang cat hitam lah. Sebab untuk colour ni sebenarnya agak susah nak cari lah untuk colour code ni. So the best memang nak tak nak, memang cat hitam lah ataupun tukar rim lah. Tapi bagi aku benda macam ni rim elok lagi apa semua, so nak tukar rim pergi lah. So okay, okay, assalamualaikum gang. Korang sedang menyaksikan Faiz Aziz Channel. Hari ni aku nak pergi cuci motor tau, tapi bukan ke tempat biasa lah. Bukan dekat JJ, bukan dekat JJ Bike Studio. Reason dia, JJ Bike Studio sekarang ni agak busy lah kereta dia. So aku, dia minta okay, macam dia sebenarnya ada je slot kalau aku nak pergi, tapi slot dia waktu pagi, which is aku tak boleh nak commit disebabkan aku punya time schedule, aku punya schedule lah, aku punya schedule kerja kan. Sebab aku in the end bekerja pada waktu office hour yang biasa lah, 9 to 6 kot. So instead of kira kalau macam aku looking for an alternative lah, sebenarnya alternative dia ada satu kedai ni selain pada Jemir, adalah satu kedai dekat KL Sentul, opposite kepada KTM Premium Kuala Lumpur Speed Racer, kepunyaan Abang Wan. So Abang Wan ni dia dulu pun pernah pakai KTM juga 39, and then dia upgrade kepada Hyper Mortad. So dia memang ada satu bike spa lah untuk cuci motor-motor lah. Cerita kat atas dia ada some macam butik untuk barang-barang helmet, Showy tak silap aku, Showy ke Arai ya? Arai kot. And then untuk barang-barang merchandise Fine Star dan juga glove brand 5. Dia buat kita apa macam agak cepat sikit lah cerita dia. Tapi kalau betul-betul macam aku nak buat yang betul-betul punya penyucian tu, memang aku normally aku akan pergi dekat JJ Bike Studio jugalah. Cuma nak kena cari masa lah, masa tu yang macam tak ngam sikit. Disebabkan kalau macam ada setengah orang pakai motor ni bukan untuk daily, okay, tapi macam aku sebab daily, sebab tu lah aku punya jadual tu agak macam tak ngam sikit lah. Nak hantar weekend JJ Bike Spa memang penuh gang, memang penuh. Selalu susah lah nak dapat. Mungkin aku next time nak booking, aku kena booking seminggu sebelum. Okay, alternatif dia yang aku boleh cari dan kira puas hatilah pencucian dia tu dekat Speed Racer ni lah, dan juga Jemir. So tengoklah macam mana, nanti aku share dengan korang kedai dia macam mana apa semua. Dia pun one of distributor untuk phone holder S-Guard lah. Ui, corner yang sebenarnya no, corner ni menakutkan. Walaupun best, tapi dia agak menakutkan. Apa hal tu? Memandangkan kan macam dekat apa exit daripada Jalan Teraza nak masuk ke Jalan Sentul tu, dia tutup. So alternatif lain nak U-turn pun susah. So alternatif lain aku masuk daripada Jalan Sultan Ismail dan masuk jalan ni lah. Aku pun tak tahu jalan apa ni. Dan terus lah benda ni akan terus tembus ke Jalan Sentul lah. Jalan Sentul ke Jalan Ustaz Azan Shah eh? Jalan Ustaz Azan Shah kot. Speed Racer tu sebenarnya dekat shop lot bersebelahan dengan Dynasty Hotel ni. Kalau korang familiar, KTM Premium dekat seberang jalan balai polis punya site lah. Kat sini ada KK Mart, hotel, and then ada satu kedai makan Chinese restaurant, Ban Lee ada dua, and then tu Speed Racer lah. So naik-naik dia ada ramp kat situ, tapi aku biasa aku naik kat sini lah. Okay, so kita dah sampai dekat Speed Racer. Ni lah aku cakap,
Kat situ NKS tu balai polis Sentul. Ni hotel Dynasty. Ni lah kedai yang aku cakap ni. So ni lah, ni tempat cuci, ni tempat menunggu. Pastikan korang log in dulu. Ni orang orang penting kat sini ni. So apa lagi speed yang speed racer jual? Kat atas kita ada aksesori lah. Ada helmet, ada aksesori untuk Alpine Star, t-shirt Alpine Star, cap Alpine Star, kasut Alpine Star, wash bag, backpack Alpine Star. Helmet pun kita ada 3 jenis. Oh, 3 jenis. Helmet, SMK helmet, RI helmet. Tapi RI helmet tak banyak lagi stok. Okey, dah habis lah. Dekat bawah kita ada buat cuci, kita ada buat ceramic wax pun kita ada buat. Coating untuk motor pun ada. Coating helmet pun ada. Coating helmet. Ni tempat coating helmet lah. Ni antara helmet-helmet yang dia hantar kat sini ya. Harga dia last kali nanti kita tunjuk. Ni harga dia. So okey, tak apa. Aku hantar motor cuci dulu. Cuci biasa. And then nanti aku tunjuk hasil dia. Motor cuci mendidih. Motor beratur. So okay gang, motor pun dah siap. So motor pun dah siap. Dah dibersihkan lah. Okay lah. So ni lah hasil dia lah. Dah siap. Di kegelapan malam pun bersih dan sinar. So korang boleh datang kat sini lah. Aku boleh saja untuk korang datang kat sini lah. Cuma as usual lah, mana-mana bike wash pun macam aku cakap tadi lah, berhati-hati lah untuk apa, bila dicuci tu cakap dia lah, please avoid untuk chemical lah. Hati-hati. So okay, itu sajalah untuk kali ini. Thank you. Ciao.